Aktor Sandi Pradana mengaku awalnya gugup beradu akting dengan artis senior Wulan Guritno dalam film The Other Side karya rumah produksi Lingkar Pictures. Hal itu disampaikan oleh Sandi Pradana dalam jumpa pers film tersebut di XX1 Plaza Senayan pada Jakarta Pusat pada Jumat 11 Maret. Namun saat menjalani proses syuting, ia mulai terbiasa berkomunikasi dengan Wulan Guritno. Dalam film karya sutradara Giri Pratama itu, Sandi berperan sebagai Revo, sementara Wulan Guritno berperan sebagai ibunda Revo. Selain Sandi dan Wulan, The Other Side juga dibintangi oleh Davina Karamoy, Brian Andrew, Pamela Bowie, Amel Carla, dan Marcelino Lefran. Film The Other Side mengisahkan tentang seorang gadis remaja bernama Alea, diperankan oleh Davina Karamoy, yang pindah dari Jakarta ke Bandung. Kepindahan Alea untuk melupakan mantan kekasihnya bernama Reynan, diperankan oleh Brian Andrew, dan yang berselingkuh dengan sahabatnya sendiri. Di kota Bandung, Alea justru bertemu dengan Revo, diperankan oleh Sandi Pradana. Dan akhirnya muncullah benih-benih cinta di antara mereka. Namun ketika mereka mulai dekat, ternyata sosok Reynan muncul. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? The Other Side akan tayang pada 17 Maret 2022.